Oke, cek sound. Ya, kembali lagi. Lagi-lagi di Jaji Pajipu. Oke, baik sampai dan sekarang kita akan kembali lagi mainkan Pipa 21 Boys yang mungkin dapat yang di mana. Sekarang gue akan membersihkan soal pemain yang dimana gue sendiri pas ngeliat ini kaget loh. Wow. Dia pengemain dari 63 aja 67, Pak. Gila bener lah, dia adalah Leonard Beck. Mas Beck. Bukan David Beckham ya. Oh, yang ngomongin sama Mas Beck tuh dia udah punya special card tadi itu tuh yang Gretong tuh yang di foot tuh dia. Itu ya, dikit info kalau main food. Dan gue bakal langsung promosinya tanpa biasa boso. Ini bakal menjadi main masa depan dari mencengkat bahas semoga nih ya. Oke, okay. Masa biasa boso deh, udah deh ya. Itu rating langsung 7 deh tuh ya. Gila bener. Dan ngomong soal rating keeper, apa sih soal rating? Soal rating main tuh. Ini juga ada scouting nih, dan semoga scoutingnya tiba-tiba ada yang bagus kayak tadi loh ya. Ada bagus, gila sih kamu nak ya. Tadi ada satu, dan semoga dia bagus. Kalau bagus saya kaget sih, karena ini mungkin dari sesi ini kayak gue kayak cuma pengen scouting itu kayak cuma semusim kali ya. Jadi abis itu kita udah nggak bakal scouting lagi. Abis itu kayak ya udah gitu, apa yang ada di dalam tim ini harus kita budidayakan. Rencana gue sih kayak gitu buat kedepannya. Maksud saya nantinya bakal jadi kedepannya loh. Kayak kalau misalnya gue terus-terusan scouting sepanjang penuh musim-musim gitu kan kayak, kayak aja ini kan udah habis nih kan. Ini tinggal nunggu ini habis nih. Ini kalau yang itu udah habis, ya udah selesai berarti. Gitu, Pak. Bukan masalah nganggur ya, Pak. Masalahnya kebutuhan tim ya. Oke. Lawson, Tower. Oh, ini Lulun. Ini bagus nih. Semoga bagus nih ya. Kita take in dan skill move-nya biar bisa ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik. Siapa apa posisi sih ya? Gak move deh, gak apa. Dia bisa ngulik-ngulik, kalah nguluk. Ya. Jadi udah ketemu tuh dokumen masa depan kita tuh ya. Buat nanti depannya. Kayak gue abis yang desoy dia tuh abis, gue udah gak bakal apa tuh. Udah bakal melakukan scouting ya. Dan sekarang ini gue baru lagi ngurusin pemain muda kita dulu nih sebelum nanti kita fokus ke pertandingannya dulu ya. Jadi fokus ke pertandingannya maksudnya. Savage ada di sisi kiri. Enggak, Sundembek ada di kiri maksudnya. Berarti yang kanan. Kanan terus dia yang panjang kali ya. Back. Mas back. Dengan botak yang sangat ceria sekali. Oke. Okay. Slave-nya enggak perlu. Tat kali ya, Tat. Ya. Patu warna hitam, tapi apa ya warna hitam ya? Adidas Ghoster deh, buah dikit nggak apa lah. Nah ini ya, kanan berarti. Kanan dan tayar tuh warna biru, berarti sekarang warna merah. Nah, ini kayak enak nih. Nah, kayak enak. Mas Beck, ya, Mas Beck. Itu ya. Ya, kita lanjut. Mas Beck itu pokoknya dia punya stat yang menurut gue luar biasa sih Mas Beck tuh. Mana nih Mas Beck? Well, is Mas Beck. Mas Beck. Harus ke atas lagi deh. Mas Beck. Dia punya stat yang menurut gue sangat gile ya. Karena kalian lihat tuh ya. Kan guys, maksudnya kayak standar tapi kayak menjelang gile ya, karena udah 67 rating apa saya, gue kaget sih pas gue liat ratingnya dulu. Mungkin gue take in worth it ya, karena dia tuh bakal jadi CM yang nyerang kayak, soalnya fisikalnya, soalnya dia stat defendingnya kurang banget sama fisikal, jadi dia bakal jadi box to box saya kali ya, kayak naikin stamina ya Pak. Ya, kita lanjut lagi. Gimana sekarang kita akan main sekali aja kali ya, capek pas saya main dua kali gitu ya. Nah nih Jake lawan apa nih, lawan Demirim di selanjutnya. Nanti kita bakal lawan ini Wolfsburg sama atau sama Hertha Berlin. Hertha terus terakhir kita bakal lawan apa nih, Frankfurt, terus ini ada Hoffenheim sama Borussia Dortmund. Ini kayak 3 pertandingan langsung gua buat kali ya, soalnya sejam sekian deh, nggak apa deh, jam lebih lah, lama sekali loh ya. Kalau ini ya dua aja,
Itu sih rencananya ke depannya. Oke, yuk kita langsung ke pertanyaan pertama. Lawan Schalke bisa dibilang adalah dulu itu sih tamuan sempat main apa sih kita tuh sempat mainin seri Schalke di FIFA buat di FIFA 19 mungkin nggak salah. Dan tuh ada Lozano tuh yang masuk. Berapa teman? Nominasi bulan Maret ya. Hilang lah teman kita tuh yang masuk nominasi. Seingat gue tuh biasanya nggak ada loh. Akhirnya ada juga loh. Ya. Kita langsung melawan Schalke. Tanpa BCB Suboso ya. Dan ada beberapa pemain kita masuk tim, ternyata ada lebih dari 5 dan masalah masuk timnas deh. Dan kita main mainnya. Dan seperti biasa, kita interview ya, pakai V atau pakai P bersama si si Tamban. Time manager paling Tamban abad ini ya. Ya bro. Jadi gini bro, Anda kan pemain jahat, gimana nih reaksi Anda? Oh, bawa Anda di mana lagi puncaknya? Ya. Awas lakuin apa aja lah. Tapi kembali lagi ya. Kita enggak tahu nih kedepannya kayak gimana nih. Bisa nanti dulu kepleset, lebih sih menang-menang, kita kalah-kalah ya. Kita enggak tahu apa yang jadi ya dalam satu pertandingan tuh ya. Oke. Dan kita ini selalu menang ini ya. Selalu menang di pertandingan tadi dan nih lawan saya gimana? Apakah bisa menang lagi apa enggak nih? Enggak berani nih. Tidak berani apa nih? Itu sebetulnya ya fokus dulu ya. Gue sebetulnya pengen jawab yang kayak nggak berani itu loh, tapi kayak itu aja. Tapi kita selesai aja ya, tolong. Ya, tadi ketemu Schalke nih, kita menang 1-0 nih. Tapi ingat 1-0 ya, nggak lebih. Kita apa Schalke? Kalau nggak Schalke deh yang salah menang deh. Apa lagi gue? Ya, maksudnya kita udah lebih kuat dari sebelumnya sih. Lupa lagi sebelumnya itu kita menang apa mereka menang. Tapi saya cek lagi sih, Pak. Tapi sih tak cek lagi ya, tolong. Ya. Terima kasih semua yang udah datang ke komunitas pas ini bersama si Tomben ya. Ya. Oh ya, dan jangan lupa juga kita tuh sebelumnya itu ya. Auto kita tuh sebelumnya main di Champions apa sih habis main di Champions League kalah lawan MU ya. Lawan Manchester United kita kalah loh di comeback Pak ya, tolong. Kita di comeback auto 2-0 jadi 3-2 dan apa tuh dan kebetulan juga di relaf ya kita lawan City. Akhirnya di relaf tuh mencenggat lawan City pas lawan tetangganya ya. Jadi kalau misalnya apa tuh kalau misalnya kita ketemunya City wah itu sesuai dengan apa jadi relaf sih Pak ya. Misalnya tidak kan ini aja loh ketemunya di sini ketemu MU ya di relaf ketemu City wah fix konspirasi. Ya, yang pengen dimainin gimana ya? Ya boleh lah, sok aja. Kita kasih kesempatan buat dia ya. Kasih kesempatan buat dia. Dan ya, kita tinggal dikit lagi menuju title juara ya. Bundesliga. Kalau tidak ada hal aneh-aneh ya. Terjadi saat kita team match ataupun lagi gameplay lo ya. Jangan kan suka aneh-aneh Pak ya. Tolong. Mungkin tidak ada ya. Ya. Dan tanpa bisi bese boso, kita langsung aja ke pertandingan lawan Schalke. Di karena mereka ya jangan lupa ya. Di Veldstein. Aduh, Veldstein itu rasanya nostalgia sekali ya. Dan melawan Schalke ini kita menggunakan main inti. Gue cuma ngerotasi situ sih, cuma ngerotasi si Granit Xhaka doang tuh. Sama Kem yang pengen main, jadi gue main dia. Sisanya sih main inti semua. Meskipun kayak Schalke tuh mereka tuh kayak untuk ini main kayak Kabak sudah Saif Sané itu sudah Mas Piska sudah Rahman sang kiper sang legend ya tapi ya gitu deh Schalke deh eh Schalke itu ya kalau di sini sih mereka masih bener bener kalau di live parah banget ya ya nanti kita bicara pas lagi in match aja ya. Oke dan ya sudah sampai aduh saya nostalgia sih lihat opsi ke Ventus Arena kayak gitu nostalgia sekali setelah si Tamuan ya. Dari pertama yang pertama Schalke ya. Nah saya pertama sih kayak udah berpuasa sejalan paling memorable sama Schalke. No while ya. Itu ada Istanbul itu ada Brahman tuh ya. Cuma saya Schalke tuh bener-bener gak kayak pas zaman-zaman gue masih main krimut pake itu. Nah itu mereka bener-bener kayak udah bisa sampai pulang tengahnya kayak bersyukur deh. Kayaknya mereka di rafe nya puasnya juga kunci Pak. Sedih. Di live tuh mereka nggak salah poinnya baru berapa tuh baru di bawah 10 ya nggak salah
Dan ya, kita masih jadi best defense team jauh ini. Emang bubulan 21 gua. Ini semoga nggak kebaikan lagi bubulnya sih. Semoga lah. Karena yang penting defense dulu, Pak. Kalau offense tuh bonus menurut gua. Oke, itu ya. Dan itu pokoknya lihat tuh si Tamban ya dengan gagahnya akhirnya pakai baju normal lagi lah. Eh, kayak sebelumnya masih pakai baju pemain ya, friendly. Mas Carel. Dan semoga terjadi di pertandingan selanjutnya dulu. Sampai pertandingan selanjutnya masih pakai baju main lagi, wah ya udahlah. Oke, dan ya pada jabat kaki enggak jabat tangan, jabat tangan Pak. Menjabat kaki lo ya. Oke, dan tuh ada Palencia yang baru dibeli dari Frankfurt. Frankfurt dengan saya. Dan di setiap dari Salke ada Brahman sang legend, ada Stan Bully Kabek, ada Starte, dan depannya ada Harit Mas Kaya Mabil Handa. Harit loh Mas. Ini ya. Bisa sama Palencia. Depannya rubuh-rubuh banget sih. Si itu si Makot S ingat gue tuh dia jadi cam. Oke tuh di biasanya ada mata nama Solbreski. Solbreski. Oke Dani, saya bagi kita. Kayaknya kayak saya juga bilang sebelumnya kita nggak baik ngubah sih tentang ini. Soalnya ambil aman ya, tolong. Oke, okay. Nah, kayak gitu ya untuk tayangan sekarang. Gue nggak tahu sih bakal bisa menang apa enggak. Tapi kalau kita pengen maintain terus konsisten terus dengan Leipzig kita harus bisa menang sih. Dan ya kita langsung mulai ke pertandingan antara Schalke melawan Mönchengladbach di Veltins Arena itu. Ya, Arit Cio tuh. Arit. Masih Arit kulik-kulik. Iya, untung dia salah pasir, Pak. Yuk. Lari Hilvini tuh. Hilvini tuh berlari. Sang Hilvini tuh. Yang masuk. Kombinasi. Pabduman. Blenmerat. Yuk. Aish. Mau ngapain tuh, nak? Dia kayak mau ngopek, tapi boleh kejauhan, Pak. Alamat ya. Ya, wes lah. Tuh dapat lagi. Wow. Passing ke Plea. Aduh. Gak bisa waktu di saya tuh si Plea ya bisa pick iya defect ih bagus kata defense dari Zakaria ya Lozano passing ke Plea lari ke Lozano aduh gak bisa tadi sayangnya ya wes lah ini masih ini ya masih nerkan-nerkan nih gaya main masing-masing dua tim ya soalnya ini masih di lintengan nih sampai 10 menit jalan ya oke okay. Mascarel si Mascarel passing Mas Ibi ada si Harit. Harit itu passing Ibi Cepik. Ay kosong. Kosong. Lompong iya ngulik-ngulik untungannya nih. Untungannya nih. Yuk kita kontak sekarang. Wow. Passing Benes. Beba ini. Iya bagus kayak Benes. Beba ini. Dengan ngulik-nguliknya. Aduh tapi sayang wow udah kejauhan. Sampai kalau misalnya di lari lagi. Oke untung dapat. Bagus ya Kriya. Lari Lozano. Ih bagus sekali tuh. Cepat sih Zakaria maju ke depan dan nendang langsung Enzo Buas. Si Patesi loh ya. Enzo Buas itu. Buas ini itu. Bagus sekali dari Zakaria itu. Ini itu kita unggul 1-0 ya. Tentu gua kaget sih dia bisa maju overlap dengan secepat itu loh ya. Satu si Patesi loh ya. Si. Lari dengan sangat kencang sekali. Lompatannya dengan sangat dengan cepat sekali nggak ada yang nyata sama sekali loh ya dan dia tinggal sendiri one on one lawan Rahman yang langsung dieksekusi dan nggak ada basa-basinya sama sekali loh ya lihat tuh si Tambang senang melawan mantan timnya ya memang tidak ada ini tidak ada mantan di depan si Tambang ya dan terus sekaligus gue kenamnya Zakir ini tuh ya di Bundesliga gue kenamnya ya ya kita ngusul kosong sekarang terus gue bisa nambah terus gue bisa nambah terus ban saya nggak berat Pak ya bisa ada kemungkinan buat si match ya kita lanjut lagi ya dan tuh masih ngebak guys nggak bisa ya Palencia itu apa Handa yang itu ya, yang mantan main itu ya nggak mantan masih kalau sekarang mungkin masih main di itu kan masih main di waktu Galatasaray mungkin kalau salah waktu Auschwitz dia ada Harit, oh untungnya Sanchez bagus defense-nya tapi saya kepotong tadi sama Harit jadi bawa masih di Schalke oke Harit itu passing Palencia belakang ada Mascarell ay itu defense-nya bagus sekali tuh tapi saya yang belum bisa aduh iyai hati-hati itu iyai ayai itu hati-hati take belakang aja untung dibuang itu sama Jan Sommer tolong Pak Jambosnya tegang-tegang deh Jambosnya tampan tegang-tegang tolong eh. Masih belum aman nih mas saya
Ayy, itu dia pasang skate cam. Dia tuh dia bertanggung jawab tuh berarti ya. Dia pengen main, dia harus tanggung jawab pemula. Hup, Lozano. Oh, sekali nol Lozano. Ke belakang, hup. Oke, ah itu buat sang last stand tapi nggak nyampe pak sayangnya. Sampai sayangnya bung, bung. Dan udah 32 menit berjalan. Yah, dan kita masih unggul. Hati-hati nih. Iya, oke, Palencia, Palencia, bukan Palencia, Palencia. Untungnya tidak aneh nih. Eh. Bagus sekali, oke. Oke, bagus sekali Jan Sommer. Lari Jan Sommer. Oke, untung aja. Tidak apa-apa. Lagi tidak aneh nih. Eh, tidak komplit. Eh, tolong. Terakhir untuk ini, kunceng banget, Pak. Lozano, saya ke belakang. Ada anak Ginter. Ginter itu. Hati-hati anak Ginter. Untung aja. Kita kacau. Passing, wow. Wow, passing ke Benes. The Bidi. Dan dia terobosan ke Wowo, lari nak Wowo, Iwobi, dia pun berlari sangat kencang sekali dan crossing sangat ceria sekali, tapi sayangnya Sundari Sachiocho masih nyasar sayangnya, aduh, padahal sudah sangat sangat open sekali, tapi sayangnya dia tega-tega masih tampan langsung, no, langsung kaget, mau pikiran gue nggak tahu, ah nggak jadi, nyatu gue kick untuk Oke, okay. Dan kita udah menjelang waktu terbaik dan mungkin nanti pas babak 2 gue ini kali ya, kayak biasa bakal masih bakal jump out dulu, nanti habis itu gue jamin lagi kalau misalnya di situasi yang memungkinkan menit 60an mungkin atau menit kayak menit-menit itulah ya, habis epic dipotong sayangnya, aduh bahaya nih, bahaya tolong tolong, berbahayoi berbahayoi, bahayoi, bahayoi yoyoi, ai, bahayoi ai, ai, hati-hati, iya masih ngulik-ngulik, iya, ibi, mas ibi Bibi, si Bibi. Mas Ibi. Ya, dia ngulik-ngulik terus. Iya, dijaga sama si Ginter. Bagus kayak anak Ginter. Bagus kayak anak Ginter. Defense pun gak sangat luar biasa sekali. Membuat gawang dari mencengkat. Aman, tentram, dan sekaligus membuat kita masih unggul 1-0 dari babak pertama. Bagus-bagus. Ya, tuh. Pasti kita pada seneng tuh ya. Wah, gue dari Zakaria. Mereka kita unggul. Tapi sayang tadi tuh ada peluang dari Zakaria. Saya masih nyasar gitu ya. Dan Saka juga beberapa kali neken sih. Bahaya. Meskipun kayak mereka masih belum ada poin yang bahaya. Dan itu pertama bahaya dengan skor 0-0. Kita masih unggul ya. Dan sebuah babak 2 tidak aneh nih ya, semoga ya. Ya, dan kita mulai babak 2. Dimana dimana kita masih unggul 1-0, tapi gue gak tahu sih nih kalau misalnya babak 2 ada suatu hal yang aneh, kalau kita bawa atau enggak, entah ya. Mungkin mungkin nanti menit 50 atau menjauh 60 mungkin gue baru masuk lagi. Oke, situasi aja ya. Mencek situasi dalam situasi, dan ini masih belum sisa hake nih, bentar. Wedemnya coto mate, untungnya nyasar. Tapi bahasa saya Cornel sekarang buat Schalke. Aduh Cornel untungnya tidak aneh nih bung. Ya. Eh yuk. Semoga defense kamu tidak aneh nih ya. Defense yang mau cengkat. Oke bagus sekali lagi defense nya. Yuk. Pasti terbosan. Ah gak nyampe sayangnya. Masih belum bisa menjamin gua. Oke. Boleh untuk Schalke. Masih belum. Oke. Ini kayak bisa sini. Ke belakang. Aduh. Oke. Hup. Jamin. Waktunya buat masuk. Tapi ada di belakang. Daripada ada dua pemain, yuk kita langsung game on. Plea, aduh Plea, Taiso dia, Plea tidak bisa dia sayangnya. Set biski udah masuk nih ya, jadi kita harus hati-hati. Nah penyerangan Sake yang makin ganas. Kasih tahu si biski seperti apa bahayanya ya. Oke Aspiska, saya kalau jadi Sabtu bahaya dia. Eh pasti Maskarel, Maskarel untung gak aneh-aneh, bagus-bagus, ya. Jan Sommer juga hati-hati. Ini Jan Sommer sering bawa bola ya, nggak tahu kenapa nih. Hup. Bagus Jan Sommer. Oke bagus sekali. Untung Camps juga bisa ngontrol bola tuh. Kalau bola mereka kan repot pak. Itu bagus sekali tuh, lihat tuh dribblenya tuh. Terobosan ke Wowo, lari nak Wowo, Iwobi, Wowo dan crossing. Aduh sayang kena tadi. Dan 70 ya, dan kita masih belum bisa ganti main nih. Jadi tadi nggak ada bola out. Lozano. Sing Zaracho. Kayak ada Lozano. Ayo Lozano gak bisa. Yang main masuk nominasi bulan Maret tidak bisa bung sayangnya. Ayo wih dapet loh. Aduh gak nyampe pak. Oke dibuang saya sejauh mungkin. Tapi situ sayangnya ada situ tuh. Aduh hati-hati Ospitka udah maju nih. Tapi sepertinya misalnya ini sih. All attack sih. Iya ngulik-ngulik. Hati-hati Sanchez juga udah kecapean nih. Kayak defense yang bagus kayak dari Sanchez tuh. Betul, kita langsung ganti pemain. Jadi kayak saatnya masuk ke main nih. Gimana nih?
Enggak sih kayaknya baterai. Nanti pas kornel sudah tiup kita pause biasa. Enggak seperti biasa. Biasanya gitu itu. Kemudian dimainkan dimain. Enggak dimain. Ini masuk. Sacek kan sacek tuh ganti ke start teh. Cek teko harusnya masuk di start teh. Dan ini kayaknya saat itu pemainnya udah ini masih udah beda banget sih. Ah, pemain kita udah pada habis. Wah, ini enggak bisa sih. Sudah pada habis Pak naga-naga ya. Berarti Ginter enggak jalan. Ginter out ganti apa ya? Yang stun ke sang sepuh. Zaracho out kita ganti sama Mas Beck. Terakhir apa ya terakhir? Wendlot deh. Wendlot. Gak bisa kita coba di winger apa? Wendlot aja. Sang sepuh. Itu sama aja. Ya ini aja. Itu aja. Ya tidak apa-apa. Yuk. Jadi bukan main kita ya. Kita baik ganti di belakang soalnya kita paling banyak karena kita juga unggul di kandang lawan loh. Mau tidak mau kita harus bertahan survive. Yuk. Jadi ultra defense mau tidak mau Pak. Demi kebaikan bersama. Ais, untung sundulannya pelan sekali itu. Buat Jan Somed bisa kebuat dengan sangat mudah sekali. Yah. Jan Stan K. Passing Benes the bye ini. Ais. Itu tidak nyari ruang dia. Last Tendle. Last Tendle. Bagus ke Last Tendle. Single player. Si player. Dia ke Lozano. Lozano. Si Lozano pun lihat itu ada player. Bagus ke player adalah Last Tendle. Last Tendle. Aduh. Pelan-pelan tapi pasti lah. Gak apa. Hup. Bagus ke Lozano tuh. Lozano tuh. Sebuah itu. Apa yang sebuah itu? Bagus sekali nak. Gile-gile. Memang dia pantas. Menurut gue dia pantas. Jadi playoff depan bulan Maret sih. Melihat gol yang sangat terbagus itu loh ya. Aduh ada dah aja deh. Itu sempit loh orangnya Pak. Itu mungkin kemungkinan gue hanya sekitar 30%. 30,33% kali ya. Itu kali ya. Oke dengan itu kita nih makin jauh 2-0 enggak golnya HP Lozano tuh yang buat kita makin jauh 2-0. Ya guys, memastikan kemana kita harusnya nih ya. Kalau udah memastikan kayak kita coba attack aja kali ya. Iya. Erving Lozano. Oke, Sacek kebosan. Ih, untungnya dapat. Oke, Mascarell. Mascarell passing ke Harit. Harit nih tuh. Passing ke Sacek. Si Sacek. Sing shot Burisky. Untungnya ada camp, dia camp betul-betul bagus juga sih mainnya sih dia. Dia membayar apa yang dia ingin, apa yang dia tanggung jawabkan saya. Jadi dia pengen main ya udah. Kamu yang penting main bener ya. Top bosan itu ke Wendell. Lari nak Wendell. Raiso Wendell. Oh Raiso nak. Tackle tadi oh Mas Karel. Kayaknya semua buat Cordla untuk mencen gulat ba. Nah mungkin sekarang gue bakal nyoba di Mas Beck. Di Mas Beck. Gue tuh saya ingetnya tuh di Mas Beck loh. Mas Beck. Mas Beck yang bakal ngambil corner ya. Yang di Mas Beck aja ya. Mas Beck. Mas Beck yang bakal ngambil corner sekarang ya, bukan Last Nail. Tolong diinget ya. Ini sake ketim main yang apalah katanya nyari-nyari keringet kalau bahas. Kabi Matondo masuk. Dan dia real fast, gue suka sih sama real fast dia. Oke. Okay. Ini di Mas Beck, gua di si Mas Beck. Beck, Beck, Beck. Abek sini nyata sambut jatuh situ nak saya nggak nyadar ya Mas Beck ngambil Cornel nyampe sayangnya ya Mas Beck lari Mas Beck gak keambil sayangnya ya udahlah dan dengan itu kita berhasil menang 2-0 lawan Schalke lewat Koya Hidvin Lozanotto dan juga tadi lewat Zakaria di awal waktu lama gue masih tambahan tentunya sangat senang sekali sih Oke. Nah, tetapi dia tetap mengalir sih kayak tepuk-tepuk tangan. Cuma gimana klubnya ya? Dua dada aja si Tambun ya. Coba kacikan si Tambun ya. Nah, menang ya. Lawan Schalke. Oke, kalau salah emang kita di pertama sebenarnya kalau salah emang kalah sih. Ya, kayaknya kita bisa. Mas kendam kalau nggak salah nih ya. Kalau salah koreksi kembali ya. Saya gua agak lupa nih.
Dan dengan itu kita menang 2-0 ya. Lewat gol Zakaria dan juga Lozano. Ya. Tapi emang kalau dilihat dari peluang kita ditekan sama Saka. Saya mereka 6 shot sama saya. Gila sih itu tadi pas di box utama dia sama mereka belum neken sih. Dan sama pas lagi di si Mes itu enggak sama mereka belum neken banget sih. Kita baru bisa nekennya tuh pas di awal box utama sama dia box utama tuh. Saya enggak ada sama sekali, Pak. Stuck, Pak, ya, tengah-tengah loh. Sama gue Saka tuh ini banget sih ngepres mereka. Dan juga jangan lupa juga kan dari siapa? Iya, dari Zakaria dan juga Lozano tuh yang membuat satu gol, satu gol dan juga lupa assist dari player ya. Sang pemain depan kita nih pennya nyetak gol masuk pot assist dia tuh ya. Jadi beberapa warna-warni loh yang nyetak gol main depan, tengah, loh. Lagi belakang kalau bisa tuh ya luar biasa sih. Yang sama juga dua penyamatan tuh ya. Saka juga bisa bilang lagi stuck banget pertanyaan tuh ya. Mereka dapat back ball tapi kayak mau bajir loh pelan-pelan ya. Dan ini hasil pertandingan lainnya di mana Leipzig kalah. Berarti kita sisi 6 poin. Bagus ya. Bagus. Si tamban lagi diwawancara. Ya ada apa, Bro? Iya nih. Anda mainin back sah, Mas back ya, debut ya. Gimana nih perasaan nih tentang pemain masa depan tuh? Mas back. Dia saya percaya sama dia. Saya percaya ya. Karena semua pemain muda punya masa depan ya. Tolong. Jadi kita budayakan dia ya. Budayakan dia, sering mainin dia loh. Biar dia bisa nanti suatu saat menggantikan pemain-pemain kita sudah kumut. Another win. Tolong. They won't stop winning. Ya coba aja dulu ya. Kayaknya kita nggak pernah tahu loh. Dia tiba-tiba pas udah coba terus tiba-tiba nanti kalah kan repot. Oke. Oke. Gimana tentang pemain? Ya juga kita emang harus menang pertandingan. Siapa yang pertandingan harus menang ya. Karena kalau emang target kasihnya juara ya harus menang. Karena juara itu bonus ya. Yang penting kita berjuang dengan hasil maksimal. Itu kata si Tavan ya. Masih satu. Oke. Jadi itu. Ini juga camp ucapin terima kasih. Udah benar-benar berkat gue Lozano mengunci kemenangan kita sih. Ya dan kita makin ini sih makin mengkokohkan diri di puncak kelas ini. Dan kita bakal dandam kali menang pun gile sih. Gile. Dan ya top sekali Melon lawan Todowski alias Lewandowski yang juga camp sangat senang karena dimainin juga ya, dimainin ya berarti membuktikan dirinya ke si Taman bahwa dia masih ini masih bagus ini. Oke. Dan nanti si Bex debut ya utama tim senior dan kayak gue mau sim dulu kayak kayak gue mau lihat siapa yang menang ini siapa yang menang lihat teman. Oke, Ren. Oke, makasih ya sama-sama. Comments. Kontak. Enggak bisa, Pak. Kok saya main? Bos main ya. Dan kayak gua kayak enggak bisa panjang kontak lu deh ya, tolong. Sedih, tapi emang itu si tampan lu kan karena oke, dan benar kan? Si Penli. Lozano menangkan Player of the Month aksi dari Player of the Month ya membuat the best for the best ya Lozano tuh emang dia pantas jadi Player of the Month ya karena pertanyaan tadi sudah tangan mengikutkan ke ini dulu kualitas dia ya dan ya MU bakal lawan Liverpool ini aksi kita nih kalau kita menang nih aduh maksudnya kita malah ke comeback pak. Oke dan ini ada tawaran dari ini dari mana nih buat tukur ya apanya dari apa nih klub ini dari Royal Excel nama timnya accept aja lah gua gak pernah mainin dia soalnya sedih daripada gak kepake lebih baik kita jual saja demi masa depan dia juga ya dan ini kita bakal lawan dia bakal lawan oh ini bakal lawan Werder Bremen di ini ya lanjutan liga ya, kita bakal away tentunya ke kandang mereka. Gua nggak tahu sih bakal bisa menang apa enggak. Karena juga gua rencananya pengen main rotasi loh di pertandingan ini.
ya kita masih di puncak karena selisih poin kita udah 6. Ini juga sekarang ini kita harus apa ya? Rotasi pemain sih. Itu nyebut rotasi pemain. Saya sebenarnya kan gue cuma rotasi lu pemain kan. Jadi kayak ya udah sekarang lain si Saka sama Fedi yang kemarin gue mainin, saya mungkin ada beberapa yang gue rotasi. Sanchez gue rotasi. Siapa yang ini ya? Fair boleh lah. Italiano boleh kita taruh di bench. Ya kalau sebenernya kita masukin ya standar kita drop dulu. Lozano jangan, dia POTM off the month, jadi kita hold dulu aja. Tapi kalau form dia gak bagus kita boleh ganti. Siapa ini ya? Oh ya Subert, oh ya Subert tuh no. Subert, Subert tuh no. Subert tuh no. Masuk di IGS juga boleh. Kita masukin ke bench. Wendel juga kita mainin aja. Kita main Justin K. Ini Benz, Gomez, Masbek, jangan dulu deh. Kita kasih yang lain, Sundembek dulu ya. Kita kacau out. Nah gini aja kali ya. Embolo boleh deh kita main. Embolo kita main. Embolo apa ya nih? Gue bingung sih, player soalnya lagi bagus formnya. Player abis 2 assist ya soalnya. Jadi kita biarin aja. Jadi gini kali ya. Ya terdengar nekat tapi kayak apalah. Anggap kita bisa rotasi mainnya cuma pasti kayak gitu doang. Ya. Langsung quick sim. Langsung ke resort yang kita main di Wolfsheim, Wessel Stadion. Gimana hasilnya adalah sebagai berikut ini. Kita menang 1-0. Gile, eh. Lewat gue lewen dong. Gue kira bakal kalah tuh segitu kita rotasi. Ternyata masih bisa menang. Bahkan kita 6 shot banget eh. Banding Wendel Bremen cuma 2 shot. Jelas ya emang, memang kita nih kandidat juara nih ya. Bukan apa ya, sudah bukan contender lagi pak. Harus jadi kandidat juara. Ya. Ini hasilnya gimana? Ah, Leipzig menang sayangnya. Tapi gak apa. Kedan ya. Wendel meskipun dia menjalani pensiun tapi dia masih khawatir dengan golnya itu ya. Berkat golnya dia, kita bisa memakai tempat di puncak ya. Dan si Tambon pun dia sangat senang ya. 7 kali beruntun ya. Gile, gile bener ya. Emang si Tambon tuh emang ini sih emang hasilnya memang memang lagi form dia bagus sekarang dia. Oke oke. Dia senang. Dia senang. Dia senang melihatnya. Oke, dan nanti di pertemuan saya kita jelas bakal melawan apa nih? Melawan Wolfsburg sama ini sama Hertha. Sebelum nanti di akhir episode kayak gue bakal main 3 pertandingan ini semua. Jadi 2 jam sekalian, sejam sekalian ya. Biar nanti kita tahu hasilnya gimana. Dan juga buat posisi kita masih aman tentram di puncak klasemen tuh ya. Selisih 6 poin mungkin 6 poin ya sama itu. 6 poin sama Leipzig. Dan buat top scorer kita sebetulnya main kita kayak enggak nampak di atas sih. Ya main kita enggak nampak. Tapi cuma di bawah tuh play aja main tekan gol, Pak. Ya. Ini perlu efektivitas tim sih. Yang lain merata sih ini. Itu sih. Terus mana ini asisnya bentar. Nah, ini asisnya. Asisnya ternyata play sama Lozano di atas, Pak. Saya punya ada. Play Lozano terus di bawahnya ada Embolo tuh kan. Ini benar-benar ini sih benar-benar apa sih? Benar-benar yang namanya efektivitas tim tuh ya. Baik kita tuh baik asisnya tapi kan gue ya ternyata. Oke. Dan buat di ini buat di klasemen kita masih di puncak. Aman tentram kayaknya ya. Dan tuh Bayern udah enggak bisa ngejar. Dan dia Bayern udah enggak bisa juara. Waktu juga bisa waktu juga udah tutup peluangnya tapi kita pas sama mereka enggak kita harus bisa ngambilin poin juga biar kejar sama Leipzig nih ya. Karena Bayern sama kita selisihnya udah sekitar 13 poin. Jadi kalau misalnya kita dua pertandingan itu bisa menang, itu berarti peluang Bayern buat puncak udah ketutup. Sangat tertutup sekali ya. Kalau mereka bisa menangin semua pertandingan ada. Tapi buat Leipzig pasti ada peluang. Cuma saya di Leipzig sih. Dan kita pertandingan selanjutnya yang berat itu lawan Wolfsburg sama lawan Dortmund. Lawan Dortmund sama lawan itu sama lawan Frankfurt. Ini berat-berat semua sih. Ini orang kita top 10 semua, Pak. Saya punya ada. Peluang kita top 10 semua ternyata, ya. Itu berat sih menurut gue sih kan lawan Wolfsburg atau lawan Eta 14 sih jadi kayak masih ini masih aman tapi pas bulan Mei tuh lihat tuh lawan apa tuh lawan
Frankfurt, terus lawan ya lawan itu lawan Hoffenheim, lama lawan ya melawan pun naik. Wah ini berat ketemu apa? Ya lah kita mau tahu nanti seperti apa, biarkan nanti episode selanjutnya saya menentukan. Jadi terima kasih buat semua yang mampir dalam podcast seperti biasa, jangan lupa kalian like, share, komen video seperti biasa yang membutuhkan. Terus sampai subscribe, ya udah subscribe bus, jangan bersikap. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, 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 dadah.